Hadirin hadirat jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid, sebagaimana biasa, mari kita dengarkan bersama pembacaan kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Da'i Allah Al-Habib Taufiq bin Muhammad Barabah. Mohon seluruh jemaah ketika mendengarkan pembacaan kitab Syama'il daripada hadis-hadis kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada yang berbicara atau ada yang bergurau, karena ini adalah hadis sebagaimana kita mendengarkan pembacaan ayatul Quran. Kita ta'zim seakan-akan kita mendengarkan langsung daripada dawuhipun kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon keseluruh jemaah untuk tetap tenang, untuk tetap khusyuk, untuk tetap sabar sampai akhir majlis, sampai dibacakan talqinul zikir dan doa akhidah amul majlis. Jangan sampai meninggalkan majlis sebelum dibacakan doa qunut. Dengan tetap sabar, mudah-mudahan kita pulang nanti akan bawa keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Ustaz Da'i Allah Al-Habib Taufiq bin Muhammad Barakah, tawaffal fa'alikum mashkurah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارغبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي، وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي. كما نخص بالذكر هنا ضيف الحلقة كي هجي مجد عمران دري بسروان. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, edisi hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, bertepatan dengan 16 Mei 2015, melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila bab fi ba'dil adhkar wa da'awat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقولها في بعض الأوقات أو في أوقات مخصوصة. Bab tentang beberapa zikir, tentang beberapa doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada waktu-waktu tertentu. Ila an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz minal jan wa a'yun al-insan hatta nazala 'alayhi al-mu'awwidhatan fa akhadha bihima wa taraka ma siwa huma. Sallallahu ala Muhammad. Sabtu malam Ahad yang lalu kita telah mempelajari doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu pagi
dan waktu petang. Masuk waktu pagi dan masuk waktu petang, yaitu Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udhu bika min fuja'atil syar. Nah, pada malam hari ini satu hadis saya sampaikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadh minal jan wa a'yunil wa 'aynil insan. Dalam riwayat sahabah Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan dengan sedikit perbedaan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadh min a'yunil jan wa a'yunil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan jin dan keburukan mata manusia. Jin dan manusia, sallallahu alaihi Muhammad. Dua jenis yang berbeda. Jin adalah dari golongan makhluk halus. Manusia termasuk golongan makhluk kasar. Tuh, ini beneran nih kok ketawa. Beneran, serius saya ngomongnya, bukan bercanda. Dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah disudah terangkan tentang malaikat. Al-Malaikah Al-Ajsamul Latifatun Nuraniyah. Al-ajsamul latifah an-nuraniyah. Ajsamul latifah, makhluk halus nuraniyah yang tercipta dari nur, dari cahaya. Khalaqahumullah fi suwarin syarifah. Allah menciptakan mereka, malaikat itu, dalam bentuk yang mulia, sallallahu alaihi Muhammad. Ini malaikat ya. Malaikat adalah makhluk halus yang tercipta dari nur atau cahaya yang Allah ciptakan dalam bentuk yang mulia. Ini malaikat. Berarti ada juga ajsamul latifah. Ada juga ciptaan yang halus tapi bukan dari nur, bukan dari cahaya, tapi dari nar, dari api. Dari api, itu iblis, jin, setan. Kalau malaikat, dari nur, cahaya. Kemudian khalaqahumullah fi suwarin syarifah. Allah ciptakan para malaikat dengan bentuk yang mulia, bentuk yang bagus. Kalau jin, iblis dan setan, dalam bentuk yang tidak mulia, dalam bentuk yang tidak mulia. Loh, artinya maaf, malaikat juga makhluk halus. Malaikat makhluk halus, iblis makhluk halus, setan makhluk halus, jin juga makhluk halus. Ini golongan makhluk halus. Bedanya satu dari nur cahaya, satu dari nar api neraka. Satunya fi suwarin syarifah dalam bentuk yang mulia, yang lainnya dalam bentuk yang tidak mulia. Ini golongan makhluk halus, makhluk yang tidak bisa di tidak bisa ditangkap dengan pancara indera kita, yang tidak kasat mata. Jelas? Nah, sekarang kita makhluk yang kasar, manusia. Makhluk kasar yang paling dekat dan mirip dengan kita apa sih? Kita manusia. Yang paling dekat dengan kita adalah hayawan. Apa? Hayawan. Oleh sebab itu, para filosof muslim, mereka mengatakan manusia itu al-hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berakal. Kalau binatang memang hewan, tapi tidak berakal. Tapi kan sama, mereka makan kita makan, mereka minum kita minum, mereka tertarik dengan lawan jenis, kita tertarik dengan lawan jenis. Mereka berkeluarga, punya keturunan, kita juga punya keluarga dan berketurunan.
keturunan. Apa yang membedakan? Nautik akal yang membedakan kita dengan hewan. Maka kalau ada manusia yang tidak pakai akal dan otaknya, dia, saya nggak ngomong. Oke, ini makhluk halus, ini makhluk kasar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari keburukan dua hal ini. Keburukan dari manusia, ainil insan atau ayunil insan, mata manusia yang memandang dengan pandangan yang tidak ridha, pandangan yang hasud, pandangan yang dengki. Kalau matanya ngelihatnya enggak enak, ngelihatnya hasud, pasti hatinya ada sesuatu, walaupun tidak terungkap. Yang parah kalau matanya sudah hasud, hatinya terbakar hasud, mulutnya ikut mewujudkan hasud yang di dalam situ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hal yang seperti ini. Wa'ayuni aw'ayil jan, dan juga matanya jin, makhluk halus. Juga Rasulullah berlindung dari makhluk halus. Sallallahu Alaihi Muhammad. Hatta nazala alaihi al-mu'awwidhatan, sampai turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mu'awwidhatan. Apa? Al-mu'awwidhatan atau mu'awwidhatan atau mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang depannya qul a'udzu. Dua surat yang awal ayatnya adalah qul a'udzu. Dua surat ini disebut mu'awwidhatan atau mu'awwidhatain. Qul a'udzu bi rabbil falaq, dan kemudian qul a'udzu bi rabbin nas. Setelah turun dua surat ini, mu'awwidhatain, qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas, akhadha bihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan dua surat tersebut. Rasulullah selalu membaca dua surat tersebut, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan meninggalkan doa-doa yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelumnya Rasulullah berdoa dengan doanya Rasulullah, kalimat dari beliau. Tapi kemudian turunlah surat Al-Falaq, turunlah surat An-Nas atau Al-Mu'awwidhatain, maka Rasulullah meninggalkan doa pribadinya, doa yang dari bahasa Rasulullah, dan Rasulullah lebih memilih berdoa dengan menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa sih isi Al-Falaq dan An-Nas? Secara tingkat saya sampaikan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan pagi hari. Al-Falaq, makna pertamanya adalah pagi hari. Al-Falaq juga ada makna lain, yaitu suatu kawah di dasar neraka jahanam yang tertutup. Tapi ketika kawah di dasar neraka jahanam ini terbuka sedikit saja, maka seluruh penduduk neraka jahanam berteriak kesakitan. Dibuka sedikit menggemparkan seluruh penduduk neraka jahanam, karena demikian panas, pedih dan sakitnya hawa panas siksa yang keluar dari kawah tersebut. Ini makna yang kedua dari Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk, dari keburukan apapun yang Allah telah ciptakan di alam semesta. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri, dan dari keburukan ghasiqin idza waqab, keburukan apabila malam datang menyelimuti.
apabila petang datang menyelimuti bumi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika masuk waktu malam, maka saya masih ingat orang tua kita, begitu masjid itu sudah ada suara-suara ngaji, ya sebelum maghrib, begitu ada suara-suara ngaji, para orang tua ini sudah mulai mencari anaknya. Begitu azan, maka sudah disuruh pulang, dilarang keluar rumah. Betul? Ternyata dari surat Al-Falaq ini sumbernya. Sumbernya dari surat Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab, apabila berlindung dari keburukan, apabila petang atau malam itu datang menyelimuti. Dalam tafsir Ibnu Katsir insyaallah, itu ketika malam mulai muncul, disitulah muncullah atau berkeliaran al-arwahul khabithah, roh-roh jahat, setan, iblis, jin, makhluk halus, mulai jam operasinya begitu malam datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, yang punya putra, yang punya anak, kalau masjid sudah mulai ada terdengar suara-suara ngaji, anaknya dicari, begitu azan maghrib dilarang keluar. Jangan berkeliaran di luar rumah. Salat maghrib kemudian duduk di rumah, silahkan membaca Al-Quran atau membaca zikir ratib dan lain sebagainya. Jangan keluyuran yang punya anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri, dan dari keburukan, an-nafathat fil 'uqad. An-nafathat artinya mereka yang melakukan jampi-jampi, mereka membacai ikatan-ikatan, mereka membaca jampi-jampi, mengikat-mengikat untuk mengirim teluh dan sihir. Min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud idza hasad, apabila dia sudah terjangkit penyakit hasud. Ini adalah makna secara singkat dari surat Al-Falq. Surat yang pendek ini isinya luar biasa. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan Al-Falq dan An-Nas. InsyaAllah pada pertemuan yang mendatang akan saya terangkan dengan singkat tentang surat An-Nas. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.